Pemangku Raja Kelantan Dr. Tengku Muhammad Faiz Petra Sultan Ismail Petra menyarankan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri mengadakan kursus khas perlembagaan untuk wakil rakyat. Ditambah gendir lagi, rakyat Malaysia juga perlu memiliki jati diri bangsa Malaysia sendiri bagi membezakannya dengan negara lain. Selain itu, kedudukan institusi Raja-Raja Melayu menjadi lambang perpaduan serta tunjang kepada kesatuan dan penyatuan bangsa Malaysia yang baharu. Bahkan sudah sampai masanya Parlimen dan Dewan Undangan Negeri mengadakan kursus khas perlembagaan, konsep buku negara dan dasar-dasar negara tentang ekonomi, pendidikan, dasar-dasar sosial dan sebagainya kepada wakil-wakil rakyat. Mereka membentuk kerajaan di peringkat negeri dan persekutuan dan tidak mungkin kukuh mesyuarat ilmu tanpa melalui proses demikian. Soal mengubah atau tidak akan melakukan perubahan suatu dasar ialah mereka itu terlebih dahulu mempunyai pengetahuan dan ilmu yang cukup mengenai satu-satu perkara. Jangan sekali-sekali suatu dasar diubah tetapi mengundang perkalian dan pemecahan yang memanjang. Bagi dia bertitah demikian pada majlis perasmian seminar peranan Raja-Raja Melayu dalam menyatukan rakyat. Dr. Tengku Muhammad Faiz bertitah mengambil contoh di Kelantan, nilai-nilai murni, gagasan, ketaatsetiaan kepada raja, semangat kesayangan terhadap negeri tinggi telah memupuk keharmonian antara semua kaum yang ada. Baginda juga mengingatkan bahawa sekiranya perbezaan dan tuntutan berasaskan kaum dilaungkan tanpa henti, ianya akan menjadi bibit perpecahan.